pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 September 2022, bertempat di SMA PGRI 4 Bogor Utara, Waran Bogor Utara melaksanakan kegiatan penyerahan piagam Pramuka Garuda kepada 45 peserta Pramuka Garuda di Kuaran Bogor Utara. Alhamdulillah pada pagi hari ini para pengurus hadir, kami undang seluruh anggota Pramuka Garuda yang mendapat penghargaan termasuk para orang tua siswa. Kegiatan ini berjalan dari jam 8 sampai pada hari ini jam setengah 10 dan sudah selesai. Terima kasih pada seluruh pengurus termasuk TPOD. Alhamdulillah di Bogor Utara pada tahun ini ada 3 orang yang mendapatkan penghargaan TPOD dan sudah kami serahkan pada hari ini. Terima kasih pada seluruh jajaran pengurus, orang tua siswa, mabigus dan para siswa yang telah mendukung kegiatan penyematan Garuda pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dalam kegiatan talkshow tentang remaja. Di sini ada Kak Zazia dan Kak Zia. Kak Zazia, boleh dong bicara sedikit tentang kosmetik apa sih yang baru saja dikatakan oleh Kak Zazia tentang kosmetik? Kayak bagaimana sih kosmetik yang baru dan bagaimana tahap-tahap yang baru?